Beri tebih basa ngagai semua bala kita tes mampai begulai ngok kami ba Iban dipancar terus dari studio BRTM Kuching Iban seri tori 6 30 hari bulan 11 begulai ngok ku Bumawian kita ngepun ke Iban pagi tu ngau berita tu. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng kemarin nerima penemuai peribasa dari Duta Besar Mexico ke Malaysia Luis Javier Campuzano Pina berupiasa di Wisma Bapa Malaysia Petra Jaya Kuching. Luis Javier Campuzano Pina madah ke penemuai itu siti hari pengawal Mexico kena negap ke gempung kerjasama mak kerja ngau dagang ti manah ngau Malaysia. Tu menggan negap ke kaul ekonomi ngau dagang antara Mexico ngau Sarawak kelebih gibat teknologi digital serta green energy. And we are the first trading partner of Malaysia in Latin America, and there is a huge scope to increase this. So we are very happy to have this opportunity to talking with the people that are building the future of the economy and the policies in Sarawak, and we see a very very positive future for the development of our relations. Dulu agar itu, Premier Sarawak akan menerima penemuai meribasa dari Duta Besar Peru ke Malaysia, Ricardo Estanislao Morote Canales. Berjaku dengan pengarah berita Ricardo Estanislao, madah ketujuh penemuai itu berarti ke pengulih kerjasama dengan Sarawak bak tiga batang pengawal yang nyaga rabat benua, renewable energy serta pemansik dengan pemansik penyakit tropika. Dalam lagi Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS dengan Universiti Peruana Cayetano Heredia diadang dekat nyayan sepekat pemerhati hati ke gempung kerjasama kena berjalan ke pansik pasal penyakit tropika. Genang perkara bukai Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng kena hari lima tu tadi madah ke upis parit ngau antali air DID Sarawak direrak lalu dibagi ngagai dua unit tingati kediri. Unit keendang udah bisik tinumpu ngagai isu parit menggeri dia tu dipegai upis Menteri Pengerai Mensia Mayuh pengawak berumah ngau perintah lokal Sarawak. Lalu unit baru ungkut parit ngau antali air bertanam bertupik dekat dipegai upis Menteri Industri Pemakai Komuniti ngau Pemansang Kanan Benua. Pemutus itu digagak kena tentu ke aturan pengawal dilanggur ke mana serta nyukong pemansang sektor bertanam bertupik dikenak nyamin pemakai di Sarawak. Pengawal magi kerja dua unit baru tu dekat dipejalai ke endak lama lagi. Ia maksud kerja kutu bas bengkak pengarah berita bas skim rehabilitasi Mid Sadong 1, Lubuk Punggur, Gedung bagi benua samarahan. Dulu agar itu, Premier bisik berjadi ke pengawal nasih tanah ke projek rakyat skim rehabilitasi Mid Sadong 1 di Lubuk Punggur Gedung kebungkus RM46 juta baru program M5Code serta dipejalai ke DID. Berpengerami kesama yang menggak bisik berjadi kepalan ngerembai ke penerang nasional Nadi, Kampung Lubuk Punggur. Berbangunnya Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari madah ke Perintah Sarawak Dato' numpu ngagai pengawal ngeluar ke benih padi Kedirimpu dikena nyamin pemakai benua tu ngambil meruan cukup. Kandang benua tu bisik kapasiti infrastruktur terulih ngeluar ke 240,000 tan padi setahun kelebih agik lebuah benua pengeluar baka India ngau Vietnam betapi ngau Penanggul ke Tegal Kayari. Nama kenyak Sarawak dekat nentu ke pemansang infrastruktur padi setimbang ngau inisiatif kebukai bakal ngeluar ke kuasa hidrogen dikenaknya dia kediri napik pemar dudia rila. Industri kraft Sarawak ngerembai ngau manah tahun tu. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau Seni Pemerindang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah kenyak oleh dipeda hari hasil RM20 juta timujur direkod ke industrinya ungkup tempoh hari bulan 1 nyentuk ke bulan 10 tu tadi. Ia menggambarkan ke pemujurnya hasil hari pengawal tingatur expo serta pengawal pemandang di benua tu baka Festival Craft Borneo nyerumbak regata Sarawak serta expo ngau Aum Global Borneo Craft Global. Ia berjakut bunyinya bas bengkau pengarah berita sepengguna berjadi ke Aum Global Craft Borneo di Kuching. Bajakut ke dipansut ke ia dulu agi harinya Datuk Seri Abdul Karim madaka aumnya dekat mai erti tik signifikan ngagai tanah kenyalang. Aumnya megak mandang ke pengeransin Sarawak tinggal aku serta nyaga pesaka asal di menua tu serta ngangkat ke Kuching nyadi hub market craft global. Industri hiliran kayu ramuk di Sarawak dia tu benung mansang nuju industri timaju agi serta meruan. General Manager Upis Pemansang Kayu Ramuk Sarawak Pusaka Zainal Abidin Abdullah madah ke aturnya kena nentu ke hasil kayu ramuk oleh merik penguntung timanah ngagai menua tu.
Yang mana kepusaka sudah berjalan ke langgar pengawak mulai ke penenggap dagang 2022-2030 kenanya pajulu artinya. Langgar itu nyerangkum pengawak nambah ke penatai pemisi ke endang sudah bisik, muka nilai aset ngemulai ke pemanah hutang, ngelimat ke ungkus, ngangkat ke pemanah untung merana ke pokok, serta ngerandang hasil penatai pemisi ke baru. Ngena inisiatifnya, pusaka Naga Rizab tidak digumpul manggai 730 juta ringgit lebih dah taibat tahun 2030 hilang, tengujuang ke upis tu sebuah organisasi titegap serta ngati kediri bersyukur belanja. Ia maksud kerja kutu bahawa pengerami apresiasi pusaka bugulai ngom media tidak digulut lebih 100 ikut pengarah berita di Kuching. Festival Jazz Borneo BJF 2024 dekat diatur ngau konsep penyerakup ngenak muzik terdekat negap ke penduduk Miri ngau Sarawak nyadi palan dagang temuai tikas antarabangsa. Sapi Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau seni pemerindang Sarawak, Dato' Sebastian Ting madah ke pengerami itu ke seminat ngerami muzik jazz tak megang ngempung mayu macam budaya seraya ngelaku ke kreativiti unik Miri ngagai surata dunia. Ia maksud kerja kutu lebuang hari ke Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau seni pemerindang Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah berjadi ke Festival Jazz Borneo 2024 di Miri. Ba malam berjadi ke pengerami itu bisik panggau pemerindang ti cukup ngalit ke hati hari bakal artis baka Mekaya McRaven, hari US, Rio Sidik hari Indonesia, WVC Jazz Ensemble, Gerhana Skacinta hari Malaysia, serta Raban Tadan hari Sarawak. Malam kedua berperindang ngau ikon jazz Malaysia, Sheila Majid bergulai ngau artis antarabangsa baka The Clarinet Trio hari Jerman, Rio Sidik, The Shang Sisters, serta Tadan. Berbangunnya Datuk Bandar Miri Adam Yi Siu Sang madah ke pengerami itu enang pelasar ke berguna benar kena ngelaku ke budaya Borneo, bakat benua itu ngau nyadi ke Miri sebuah bandar hijau, pintar serta ulih ala diau. Sekedar perkara dekat ditambah bak pengerami benak di Bandar Semanggang tahun tu. Residen bagi Menua Sri Aman, Mahra Saleh madah kenyat nyengkaum prais ungkup pemenang Raja Sungai tidi tikik ke ngagai RM25,000. Yang mana ke prize-nya sudah matak 31 tim regata anti dibandingkan 18 tim tahun yang kemari. Kelimparinya prize ungkup champion Miss Tourism benak ditikik ke ngagai RM5,000 anti dibandingkan RM2,500 sebedau tu. Sekedap perkara kebukai tidak ditambah ianya charge suan lot bansal berjual tau ke Bazaria di seminat RM250 mujur mata orang dagang Mid di Sri Aman serta hari menua bukai dikena nambah ke penatai pemisi sida. Tahun ini kita mensasarkan pengunjung seramai 60,000 ke 70,000 orang. Satu peningkatan yang ketara kerana kita dapati pesta benak ini kian diminati, dikenali ramai daripada pelancong-pelancong di dalam Sarawak ataupun di luar Sarawak. Mahra Mansur Kajakutu ngagai RTM di Bandar Semanggang. Pengerami benak dia tu benong diatur nyentuk ke pagila. Sarawak Forestry Corporation SFC ngenak sau polis PGA Batalion 12 Miri mujur muntan ke sindiket jeludup utai hidup ngau utai tumbuh dalam kampung ti berga RM15 juta maya operasi bersepadu hazanah OBK di Miri. SFC bak sebengkap nera madah ke operasi ngerampas barangnya antara pemujur ke cukup besar bak sejarah operasi SFC ngau hasil operasi itu mujur ngerampas mayuh macam bangsa utai hidup ngau utai tumbuh dalam kampung ke dijaga penuh. Antara barang ke dirampas nyingkam kayu garu, tisik tenggiling, empedu makup, tanduk kijang serta jelu sigak kebukai ngau duit RM42,635. Semua suspek sudah dibaik ngagai Balai Polis Miri ngambil ke Dipensit Diteka Ordinan Perlindungan Hidupan Liar 1998 Bab 26. Operasi bersepadu hazanah itu diperjalai ke Munas ke Jenayah Biodiversity bakal ngasuh berburu engau anak beradat nyeludup jelu siga ti diperjalai ngenak sau polis di Raja Malaysia upis custom ngau agensi kebukai. Mensia mayu ti bisik penerang pasal sebarang pengawak ti bekal ngau ngasuh berburu, berjual tau ke nupi jelu siga ke dijaga penuh, dipinta datai ngagai report ngagai SFC. Seraban Bumba Ari Balai Bumba ngau penyelamat Serian mantu polis ngangkat bangkai siko lelaki ba kampung Mungguk Kopi Serian lemai kemari. Nitya keriput dari bilik operasi PGO Bomba Sarawak, lelaki kebumur 29 tahunnya ditemu mati ketegal ngantung diri bak dan kayu bak kebun orang Tisi Jalai.
PGO nerima kangau pasal penuh satu urung pukul 6.13 minit lemai lalu raban bomba datai bak palanya kira 20 minit udahnya. Operasi ngangkat bangkai lelakinya tembu urung pukul 6.45 minit lemai. Bangkai lelakinya udah diserang agak sida upis menteri pengerai ngau polis ndor berjalai ke atur ya kepatut. Beritanya tadi ngujung ke berita Aiban kita ke pagi tu, Ari Sungai ke Tasik, Palestin dekat Merdeka. Jadi ngotok aku bumawian badah ke diri, mupuk dulu.